Dua pesawat tempur Rusia, Su-35C, ditembak jatuh Ukraina. Pertempuran udara sengit antara sepasang pesawat tempur MiG-29 dari Brigade Penerbangan Taktis Angkatan Udara Ukraina dengan sepasang jet tempur Su-35C Rusia dilaporkan pecah di wilayah Kyiv hari ini. Publikasi Departemen Pertahanan Ukraina tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pertempuran udara antara dua pesawat tempur MiG-29 Ukraina dengan dua pesawat tempur Su-35C milik Angkatan Udara Rusia. Menurut Angkatan Udara Ukraina, dua jet tempur Rusia ditembak jatuh menggunakan sistem rudal S-300. Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa pesawat tempur MiG-29 milik Ukraina telah jatuh dan pilotnya masih dalam pencarian. Salah satu warga Ukraina berkomentar, sejauh ini Rusia menang dalam jumlah dan kualitas pesawat serta persenjataan, tetapi tidak dalam keterampilan. Angkatan udara kami melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membersihkan langit Ukraina dari kehadiran teror Rusia. Bagaimana menurut kalian berita ini? Adu jotos di kolom komentar.